kembali lagi bersama saya Sheryl Hada dalam Meletop. Okey, bersama kita sekarang ini nak buat panggilan video bersama dengan pelakon filem seram Hantu Boceng 2.0 Zizan Razak dan juga Siha Zike. Hello guys, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sheryl. Ah, waalaikumsalam. Hai Siha. Oh my god, cantiknya. Hah? Eh, you guys nampak I ke? Ah, cantik. I nampak you Sheryl, You nampak Zizan. Ya, Zizan Sheryl, pun nampak. Boleh tak masukkan ke semua baju tu kat dalam? Eh, hey, jangan eh. Awak jangan ani-ani Zizan Razak. Tidak. Saya tak suka orang pakai baju tak kemas. Eh, hey, awak ni. Awak macam mencuba saya je sekarang ni Zizan Razak. Yalah, saya tengok awak harga makin mahal tu saya mencuba tu. Alah. Eh, guys. Ini bukan cerita pasal Zizan Razak dan Sheryl Al-Haddad ya. Kita nak cerita pasal Hantu Bonceng 2.0. Yeiza. Tapi cerita ni dulu dah pernah ada trending ha 10 tahun yang lalu tapi sekarang kembali menghantui penonton-penonton. Tapi Zizan, boleh ingat lagi ke watak yang dah 10 tahun lepas tu, lepas tu nak bawa tahun ni ha nak lakonkan, nak merealisasikan balik watak tu? Boleh. Kalau ikutkan banyak sejarah di sebalik cerita Hantu Bonceng ni, kalau kita nak cerita, kita nak kembalikan dulu. Sebab dulu kalau ikutkan yang arahan asalnya daripada Ahmad Idham lah. Tapi anda buat Hantu Bonceng dan juga Rempit ni ataupun pemotoran dan juga hantu ni memang satu minat saya lah. Kedua-dua ni minat saya. So, kalau nak kembalikan watak tu saya rasa tak payah sangat sebab dia, watak Amran dengan Zizan dia tak jauh. Dia nak jadi diri sendiri. Oh, jadi senanglah. Macam mana Sheryl? Tak jadi, dengar. Jangan jerit. Jadi senanglah. Senang je. Kemain. Zizan, I tak boleh pergi dekat skrin dekat sangat. Nanti tutup semuanya. I suruh buat mulut je. Senang je. Lendu je. Okay. Siha. Ya, Sheryl. Siha, kita bangga dengan Siha. Alah, kenapa? Ha, sebab ini filem pertama Siha dan Siha terus jadi watak utama. I'm so proud of you, Siha. Alhamdulillah, Sheryl. Ha. Sebenarnya, pasal watak Ayu ni, saya nak terima kasih dekat Zizan Razak. Sebab dialah orang yang Siha. Nak tak berlakon filem? Pernah berlakon filem tak? Tak pernah lah Zizan. Eh, why not? Jomlah berlakon sekali. So, Siha ingat dia main-main tau Sheryl. Rupanya, dia bawa Siha, orang kata apa, sama-sama kongsi rezeki untuk filem Hantu Bonceng ni. Jadi, terima kasih ya kepada Ustaz Zed kerana sudi untuk panggil Siha. I'm so happy. This is my first film, Sheryl. Oh tak. Zizan. Ini saya. Zihan, Zizan watak apa sekarang ni? Oh ni untuk watak filem baru. Oh. Ni Mate 2. I driver. Alang-alang dia bawa sekali. Oh dia, nampak tak Syah geram je aku. Dia juga karakter tu. Ha, tapi sebenarnya Siha tadi dia dah ada karakter-karakter tau. Dia dah macam letakkan rambut dia dekat depan, dia dah macam tunjuk-tunjuk seram-seram. Ha, kita nak tahu jugalah pengalaman seram-seram Siha Zike, ada ke kena ganggu? Ha, ada tak? Okey. Oh, macam mana sekali ganggu sekali lagi tadi? Itu bukan ganggu. Itu kangaroo. Oh, lain dia ganggu dengan kangaroo beza. Nak lompat ke? Jangan. Lompat sini. Tak ada. Siha. Ceritalah. Okay. Untuk artis saya tak tahu. Tapi ini pengalaman saya sendiri. Di mana time tu saya tengah buat IG story tau. Tengah share lah time tu penggambaran. Lepas tu dah lama dah saya dah balik hotel. And then saya nampak DM, saya buka satu DM, ada follower saya cakap, Kak Siha, ada apa kat belakang ni? So, Siha fikir macam dia main-main je. So, Siha tengok balik IG story tu, saya tengok kat mana yang dia beritahu, memang betul ada something kat belakang Siha. So, Siha meremang time tu. So, time tu macam, ya Allah, padahal time tu ada orang lain juga dengan Siha tau. So, okeylah, tak apalah. Asalkan kita pergi sana untuk nak buat kerja, tak ada niat nak buat gangguan apa-apa. Dan selain tu, PA Siha pun terasuk dekat tempat tu. PA Siha yang selalu ikut Siha tu kena rasuk? Yes. Boleh saya cerita juga pengalaman saya? Zizan, go. Okay, so hari pertama masa tu saya ingat saya, saya baru sampai sana. Mula-mula kita shoot dekat banglo tu. Siha pun tak sampai lagi semua benda. So, memang saya pun rasa tempat tu macam lain. Saya rasa memang tempat tu sejuk tapi saya rasa tempat tu lain.
kita orang shoot, kamera roll, action, lepas tu tak masuk-masuk. Roll, action, lepas tu senyap. Semua senyap. Apa benda ni? Ya, betul. Apa itu? Cihar, betul ke dia tipu ke apa sekarang ni? Tak, ni betul. Ini betul. Okey, betul? Rupanya kita orang shoot rumah lain. Saya kat rumah lain. Aku kalau cakap dengan Zizan ni memang takkan habis. Kejap lagi kita nak berbual lagi dengan mereka. Tapi apa kata kita simpan dulu gelar ni. Kita nak menjerihat kembali selepas ini dalam Meletup. Yeay, yeay, yeay. Masih lagi bersama saya, Sheryl Al-Haddad, bersama dengan pelakon-pelakon filem seram Hantu Bonceng 2.0, Syihah Zikir dan juga ini dia, Zizan Raza. Yeah. Takut. Now, Zizan sedang menunjukkan bakatnya bermain gitar. Tapi sebelum tu ada permintaan, mereka tweet Sherry dan mereka nak korang bangun. Diorang nak korang bangun. Diorang nak korang bangun. Dua-dua bangun. Okay, bangun. Boleh. Bangun. 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 Saya boleh bangun duduk ni. Bangun duduk ni. Kenapa? Zizan. Ya. Yeah. Diorang suruh Zizan bangun. Janganlah. Zizan bangun, jangan. Saya seganlah. Tak ada Malaysia tengok nanti. Janganlah. Okey, 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 okey. Jangan. Zizan! Ya. Okey. Alright, serious talk. Kita nak tanya Zizan lah. Kenapa Zizan ajak Syihah berlakon sekali? Apa keistimewaan Syihah yang Zizan nampak sampai Zizan kata, Syihah, come. Let's work together. Why not? Alright. Ha. Okay, first of all, saya antara orang yang selalu tengok Meletup. Syihah kalau dia tunjuk bakat-bakat kelakar dia dekat Meletup. Parody. Ya. Yeah. So, saya rasa teruja bila tengok dia kata, kelakarlah budak ni bukan sekadar boleh nyanyi dandut. Dia boleh nyanyi dan dia boleh menari, dia boleh buat kelakar. So, saya rasa antara orang untuk for future, Syihah boleh monopoli. Bukan sekadar Sherry, bukan sekadar Zulin, bukan sekadar Jihan. So, Syihah antara orang-orang yang boleh pergi jauh juga. Tak yes, nampak? Itu dia. Nampak tak? Duduk. Syihah? Syihah kena put... Aduh, Zizan, duduk diam-diam. Sorry. Okey, Syihah, tengok perangai dia, perangai Zizan Razak ni, dekat rumah pun macam tu. Kita tak boleh nak kawal dia. Ini di alam maya tau. Tapi macam mana bila Syihah kena berlakon sekali dengan dia? Mesti take ni lain, take tu lain, take lain, lain-lain. Dia bagi. Okey, Sheris dan semua penonton Meletup, Zizan ni selain daripada dia seorang yang kuat tut. Hah? Tut tu apa? Kuat tut tu apa ya? Tapi sebutlah habis kentut. Dia seorang yang Syihah sebenarnya banyak belajar pada Zizan tau dekat set. Dia seorang yang sangat tenang, sangat tenang orang dia, dan dia bila setiap kali scene, setiap kali shot dia tu mesti ada je punchline-punchline yang berbeza yang buat Syihah terseksa jiwa dan raga bila nak menahan gelap lakon dengan dia. Sebab ikut payment. Banyak punchline keluar, payment banyak. Yalah. Maksudnya payment banyaklah. Kalau payment dah clear, kelakarlah. Patutlah kelakar. So, alhamdulillah pengalaman yang sangat bahagia untuk Syihah lah bila bekerjasama dengan Zizan, seorang yang funny. Walaupun kita nampak dia main-main macam ni, tapi Zizan seorang yang sangat committed bila bekerja. Betul. Syihah selesa. Ya, saya pun pernah bekerja dengan dia juga. Dia sangat committed. Dan saya pun sangat selesa dengan dia. Ya. Sekarang ni kita tengah kerja ni. Komited tak komited baru tadi cari tripod. Alright guys, tapi sebelum tu kita nak tengok parody. Parody apa? Mestilah parody diorang ni. Tata Syihah pun ada. Jom kita tengok. Roll it. Aduh, itu dia parody minggu ini. Parody Hantu Bonceng 2.0. Wow. Dia siap masukkan lirik lagu Zizan Raza eh. Oh, kita lari dari reality. Lain naik melodi aku. Okay guys, apa kata sekarang ini kita orang nak main satu game dengan korang supaya korang boleh mencabar minda cepat ke ida. Ha. Nama game dia adalah cabaran abjad. Ha, macam kita main masa sekolah-sekolah dulu kan. Okey. Agaknya korang dah bersedia dah.
Come on, come on. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. Berikan satu nama buah yang bermula dengan huruf C. Contohnya, Sherry bagi. Curian. Boleh curian. Boleh candana. Okay, Zizan, go. Chapel. Ah? Buah chapel. Chapel hijau, chapel merah. Bukanlah. Apa ni? No, Zizan, no. Bukan. That's not the right answer. Macam ni, kalau C, kalau C kena cambutan. Cambutan. Eh, camtul-camtul lah sikit. Buah apa? Becul-becul lah. Apa dia? Bermula dengan Cikgu. Cikgu, come on, Cikgu. Okay, Cikgu. Syihan, Cikgu. Zizan, go. Buah apa bermula dengan huruf C ya? Buah apa dia bermula dengan huruf C? C. Gastrocrophobi. bahasa saintifik. Okay, itu buah jambu. Buah jambu. Tapi bahasa saintifik tadi. Apa dia bahasa saintifiknya? Gastrocrophobic. Gastrocrophobic. Okey, kita terima, kita terima sebab diorang kata Dewan Bahasa cakap betul. Okey, soalan yang kedua. Berikan satu nama tempat, bukan nama negeri ya. Yang bermula dengan huruf K. K. Rahman. Itu rumah nama dia. Pelakon. Kepala Batas. Yes. Syihah, go. Kepala Batas. Zizan. Kelantan. Bukan nama negeri. Bukan nama negeri. Bukan nama negeri kan? Kelate. Atau orang dia? Orang dia. Orang Kelate. Okey. Soalan yang seterusnya. Berikan satu nama haiwan yang bermula dengan huruf P. P. Miau. Itu kucing miau. P. 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 Kita tengok. Telur. Panther. Panther. Bahasa Melayu lah Zizan. Bahasa Melayu dia tak boleh, tak boleh sebut kat sini tengah live. Ni. Kita tengok nenek telur. Syihah betul. Zizan, one more. Penguin. Kau memang mak saleh kan Zizan. Bolehlah kita terima. Penguin bahasa Melayu dia apa? Penguin. Itik Antartika tak? Penguin juga. You go. Okay, soalan seterusnya. Berikan satu nama makanan yang bermula dengan huruf R. Rojak. Lasagna. Lasagna. Rojak. Sia dapat. R. R. Rasi, rogeng. Roti. Boleh, terima pakai. Okey, soalan seterusnya. Berikan satu nama pelakon Malaysia yang namanya bermula dengan huruf H. Harry Al-Haddad. Hairul. Oh, okey. MK. Siha, siapa? Hairul Word. Hiha zikir. Nak sebutnya tu pastikan gosok gigi eh. Hiha zikir. Hani Zalika. Hani Zalika. Yes. Hairul Hazrin, Han Hakim. Hairul Hazrin. Ramai lagi. Han Isaac. Ramai. Yeah. Itu dia. Hazizah Fazal. Kita nak tengok kecekapan minda mereka. Ternyata mereka sangat cekap. Thank you so much. Yes. Saya bagi 5 bintang untuk korang semua. Jom kita berbual lagi dengan Zizan Razak dan juga Syihah Zikir. Nak tanyalah, MCO 2.0 ni apa yang korang buat? Saya kebanyakannya chat DM. Kadang-kadang masuk job juga daripada DM ni kan. Aduh, kalau nak dekat luar memang tak dapat lah. Nak meeting tak dapat semua benda. Pergi bungkus makan je. Dekat tempat makan tu, Zizan, boleh bagi kad tak? Bagi kad pun tak boleh. Kena hand sanitize semua benda sekarang kan. Tak apa, awak DM. So kita chat, banyak chat DM lah. Tengok job lah. Semua benda apa boleh kena buat. Lepas tu banyak main gitar, mengaji, solat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang penting chat DM eh. You tunggu DM I malam ni. Macam bagi hint dia tu. Okay, Syihah sendiri?
Okay, disebabkan PKP ni of course dah banyak job yang dipostpone kan. So mm-hmm. now apa lagi kita time ni lah kita nak exercise. Kita kena belajar macam mana step-step TikTok yang baru. Wow. Oh iya ke? Ha, so kita macam baling macam sak. Kita kena belajar tu. Okay. Zizah dah bangun. Okay, Zizah bangun. Okay. Dia macam tu. So Shiha belajar TikTok. Tapi sekarang ni guys, tolong bagi tahu penonton-penonton meletup bila tayangan Hantu Bonceng 2.0 ni. Go guys, go. Shiha, come on. Yes. Okay, kepada korang semua yang sedang menonton kami sekarang ni, please. Shiha pasti ramai yang merindui Hantu Bonceng. Dan sekarang ni korang kena tonton pada 11 Februari 2020. Hanya di Pawagam Rumah Anda. Di mana lagi kalau bukan di Astro First. Saluran 480. Betul. Ya kan? Yeay. Okay, itu dia. Jangan lupa untuk langgan guys Hantu Bonceng 2.0. Thank you so much Siha Zikir dan juga Zizan Razak. Welcome. Thank you Sherry. Thank you Meletup. Bye. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sherry. Thank you so much. Itu dia. Berbual kalau dengan dorang ni memang satu jam takkan habis. Ada je benda yang kita nak borak kan. Tapi kejap lagi kita nak bersama dengan Aina Abdul dengan lagu single terbarunya yang berjudul Sepi. Tapi sebelum tu, why not guys? Kita berhenti rehat kembali selepas ini dalam Meletup.